udah mulai trial untuk sampling, cuman belum menerima sampling dari luar. Kita usahakan waktu yang paling cepat sih mas untuk dapat menerima sampel dari luar. Untuk kapasitas lab ini sendiri untuk proses manual kita ada 50 sampel. Kemudian untuk yang otomatis itu sekitar 500 sampel per hari. Secepatnya yang jelas. Nah, secepatnya kita nggak kasih target harian, tapi kalau running hari ini selesai ya hari ini kita buka, kalau besok selesai kita selesai, kita buka besok. Yang jelas secepat mungkin. Intinya semoga dengan adanya live ini dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Timur, untuk istilahnya apa ya, menangani pasien COVID ini, COVID-19 di Jawa Timur, karena selama ini kan belum banyak lab PCR di Jawa Timur sendiri. Jadi untuk proses diagnosis pasiennya juga relatif lama. Jadi dengan adanya lab ini diharapkan kedepannya diagnosis semakin cepat, kemudian penanganan terhadap pasien juga semakin cepat.